Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dadiana Putri Al-Mahayawi, asal kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Perkenalkan nama saya Mukrimah Ardani dari jurusan Sastra Indonesia Universitas Hasanuddin. Perkenalkan nama saya Muhammad Sukarnaim, asal kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafli dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Harapan saya selama mengikuti kegiatan magang jurnalistik yang akan diadakan selama 3 bulan ke depan ini, agar saya bisa menambah pengetahuan saya dalam bidang jurnalistik. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Fadila dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Prodi Ilmu Perpustakaan, dan saat ini sedang duduk di semester 6. Perkenalkan nama saya Andi Sultan Mitaragagung, jurusan jurnalistik UIN Alauddin Makassar. Alasan saya mengikuti program magang di sulsel1.com untuk mengimplementasikan apa-apa yang saya dapat di bangku perkuliahan di tengah lapangan, sehingga dapat menambah relasi dan pengetahuan yang lebih banyak lagi. Perkenalkan nama saya Rika Ramadhani, saya dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dari jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum. Perkenalkan nama saya Habib Hardi, saya berasal dari kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Alasan saya mengikuti magang yaitu untuk menambah pengalaman di dunia kerja, sehingga apabila saya telah lulus dan saya telah siap untuk menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya. Nah, harapan saya bergabung di sosial1.com melalui magang ini adalah saya mempunyai harapan melalui kegiatan ini saya mempunyai wadah untuk menyuarakan apa-apa yang ingin saya suarakan. Harapan saya mengikuti program magang ini agar bisa menambah wawasan, juga akan ingin menambah pengetahuan-pengetahuan saya terkait jurnalistik. Harapan saya terkait kegiatan program magang dari Sulsel 1 ini, mudah-mudahan apa ilmu dan soft skill yang saya dapatkan dari program magang ini dapat saya implementasikan dan saya bagikan kepada teman-teman di luar sana. Harapan saya mengikuti magang jurnalistik di sulsel1.com adalah agar memperluas wawasan, menambah relasi juga, dan semoga ilmu yang saya dapatkan di sini dapat saya terapkan di luar nanti.